Assalamualaikum, halo guys, bertemu lagi dengan aku Rara. Jadi di pekan keempat ini, aku bakalan review film Zombie Fighters. Film ini disutradarai oleh Poch Arnon, sutradara yang memenangkan Best Screenplay dalam Thailand National Film Association Award 2008 lewat filmnya yang berjudul Bangkok Love Story. Arnon menjelaskan bahwa Zombie Fighters adalah salah satu film yang paling sulit dalam proses penggarapannya. Penasaran sama film ini? Yuk simak video selanjutnya. Seperti layaknya kebanyakan film bertemakan zombie, Zombie Fighters menggulirkan kisahnya dari Lamo, remaja rebel yang mau tak mau harus menyelamatkan adiknya Audi yang terjebak di sebuah rumah sakit tua. Audi sendiri sebelumnya nekat masuk rumah sakit tersebut untuk mencari orang tua mereka yang hilang ketika dirawat. Konon, setahun sebelumnya, rumah sakit bernama Santa Marta ini menjadi sumber pertama epidemi virus yang mengubah manusia menjadi zombie ganas. Lembo ditemani adik bungsunya yang agak terbelakang Copper dan sahabat-sahabatnya. Satu persatu rombongan zombie harus mereka lalui untuk menemukan Audi dan orang tua mereka. Tapi kenyataan pahit harus mereka hadapi. Pertemuannya dengan gadis misterius bernama Gail yang punya antidot virus zombie justru membuat suasana semakin dekat. Jadi sekarang aku bakal review dari segi artistik yang pertama, make up-nya. Karena film ini bertema zombie, para pemainnya diberikan make up yang sesuai karakternya masing-masing. Seperti Lambo dan teman-temannya, mereka diberi make up natural dan agak sedikit kusam dan pucat supaya mendukung karakter yang dilakoni. Nah, kedua, make up para zombie. Di film ini, mereka yang menjadi zombie identik dengan darah dan bopeng-bopeng di wajah, juga agak sedikit gosong wajahnya. Oke, yang kedua, wardrobe. Di film ini, Lembo dan teman-temannya memakai pakaian kasual, dan untuk para zombie, ada yang memakai pakaian pasien rumah sakit, memakai pakaian dokter, memakai pakaian kasual juga ada, dan ada yang memakai pakaian tentara. Nah, yang terakhir, property. Ada di sini saat Copper mendebaki para zombie. Menurutku di sini tuh propertinya keren banget karena senapannya kelihatan kayak beneran. Terus juga kelihatannya nggak horor banget. Karena seperti melihat film komedi saat Copper menembaki zombie. Jadi kayak lucu banget gitu. Nah, itu dia review film Zombie Fighters. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.